Pendalaman Materi Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP kelas 5 tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia, subtema 2 Manusia dan Lingkungan. Pendalaman Materi Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP kelas 5 tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia, subtema 2 Manusia dan Lingkungan. Gambar cerita pada cover. Apa itu cover? Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Ada 7 unsur yang harus dipenuhi sebuah cover buku. Yang pertama yaitu jenis huruf pada judul harus menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, ada nama penulis. Empat, identitas penerbit. Yang kelima, memiliki gambar yang menarik dan sesuai isi. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada cover belakang. Simpulan ya, atau ringkasan di cover bagian belakang. Dan yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Punggung buku. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Jadi ini adalah gambar sebuah cover buku ketika direntangkan. Jadi ketika direntangkan, maka di sini ini bagian ini namanya cover bagian depan. Dan sini cover bagian belakang, dan yang tengah ini ketika dilipat ini akan menjadi punggung cover. Kemudian unsur-unsurnya ini, yang pertama di sini dari kita mulai dari atas, identitas buku pada punggung buku. Jadi ada penerbit, judul buku, nah ini ditulis di sini dengan huruf kecil ya. Kemudian selanjutnya pada halaman depan terdapat nama penulis, ada namanya. Kemudian judul buku, ini yang huruf yang besar, judul buku. Kemudian kalimat penjelas judul, ini lebih kecil dari judul bukunya ya. Kemudian ada gambar pada cover, ini dia gambarnya, gambar cover. Kemudian identitas penerbit, ini ada di halaman belakang, di sini ada penerbitnya ya. Dan yang terakhir nama penerbit ditulis di halaman depan juga ada, ini tertutup, ini hampir sama dengan yang di halaman belakang. Oke, kita lanjutkan. Ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi 2. Yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku. Contohnya ada cover buku pendidikan, cover buku masakan, dan cover buku cerita. Jadi gambarnya di sini disesuaikan dengan isi bukunya. Pendidikan tentu gambarnya anak-anak sekolah, makanan tentu gambar-gambar makanan, buku cerita tentu tentang isi ceritanya ya, gambarnya tentang gambar pada ceritanya. Selanjutnya yang kedua, yaitu cover berdasarkan tampilan atau desainnya dibagi menjadi 2, yaitu ini contohnya ya. Yang pertama sangat sederhana, di menggunakan warna hitam putih dan hurufnya sederhana saja. Di sini tanpa gambar ya. Berdasarkan desainnya, yang kedua di sini contohkan cover buku dengan penuh warna dan gambar yang menarik. Ini kalau berdasarkan tampilan atau desain. Menggambar sebuah cover. Untuk menggambar sebuah cover sebaiknya memiliki atau memperhatikan unsur-unsur berikut. Tadi sudah kita identifikasi pada contoh gambar cover.
yang harus ada yaitu judul dengan jenis huruf yang menarik atau mencolok. Kemudian kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Ada nama penulis, identitas penerbit, gambarnya menarik. Terdapat sinopsis isi buku pada cover belakang. Dan yang terakhir, identitas buku pada punggung buku. Oke, itulah tadi pembahasan tentang materi SPDP di kelas 5, tema 1, subtema 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.